Halo Tribuner, selamat siang bersama aku Ade. Aku lagi di Pasar Angsu Duo. Nah, sebelumnya kan harga-harga itu mengalami kenaikan 50, Bu. 50 rawit. Tribuners, sebelumnya kan mayoritas mengalami kenaikan. Nah, untuk saat ini tuh, untuk kayak cabai merah itu mengalami penurunan harga. Nah, untuk ayam juga mengalami penurunan harga ya Tribuners. Ayam sekarang di harga Rp32.000 per kilogram. Sebelumnya itu di angka Rp35.000 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai rawit itu masih sama, masih Rp50.000 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai merah itu turun, yang sebelumnya Rp34.000 per kilogram sekarang di harga Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilogram. Kemudian untuk geprek itu turun, yang sebelumnya di harga Rp50.000 sampai Rp40.000 per kilogram sekarang di harga Rp35.000 per kilogramnya Tribunus. Untuk cabai hijau masih sama, masih Rp20.000 per kilogramnya. Kemudian untuk bawang merah itu Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Sebelumnya itu Rp26.000 sampai Rp28.000, agak naik sedikit. Untuk bawang putih turun, sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Sekarang di harga Rp26.000 per kilogramnya, Tribuners. Gitu. Halo, bagi Tribuners yang baru bergabung, aku sapa lagi. Sekarang aku lagi di Pasar Angsu Duo, mau update harga cabai. Sebelumnya kan update-nya itu mengalami kenaikan, sekarang mengalami penurunan harga nih Tribuners. Ada beberapa yang turun. Untuk seperti harga ayam itu juga mengalami penurunan, yang sebelumnya di harga Rp35.000 per kilogram sekarang di harga Rp30.000 per kilogram. Untuk rawit masih sama, masih Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah